Namanya siapa namanya? Arane siapa Arane? Arane siapa? Cakil. Penki terlalu nakal. Korbannya wis ratusan orang. Ya wilayah sampean aku paham, tapi sampean aja paham. Sampean siapa? Buntung. Naga buntung. Ah, bisa nih sampean ganggu ning flyover. Iya. Bisa nih ganggu keprimen. Ah, sini lah aku lah kawe. Tenang apa? Ah. Nah. Tekane aku mene penjaluk informasi sampean bisa nih sini terjadi kecelakaan di mene kene. Hah? Tak sorop kabeh. Kabeh. Ya. Celaka. Aja ayo. Sampai rumah teh, kamu baru mulai masuk ke sini. Sama alam-alam siluman, alam jin ya. Manusia yang lama bisa terganggu. Apa kau itu siapa? Yang meninggal korbannya sudah ratusan orang seperti ini. Assalamualaikum. Kali ya. Bapak Sinten gitu. Bapak Sinten. Namanya Sinten. Suwarno. Bapak Suwarno gitu. Malam ini saya sudah ditemani Bapak Suwarno. Jadi Bapak Suwarno ini beliau adalah veteran gitu pagi. Ya. Veteran berarti saya tentara gitu. Ya. Jadi tentara veteran di zaman dulu seperti itu. Jadi beliau adalah sesepuh di daerah desa Purnomosari. Krengseng, Pasar Krengseng yang dekat sekali dengan flyover dan juga kecamatan Paguyangan. Menurut Bapak seperti apa pengalaman Bapak selama ini seperti itu, Pak? Pengalaman ini anu napa? Flyover ini. Flyover ini napa? Ini sering kecelakaan, nggih ratusan ya dari motor flyover kan sering kecelakaan gitu. Menurut panjenengan itu juga? Ya, Pak, Pak dalam cerita zaman ini itu. Ini anu kan sejarah ini kan. Nggih. Ini jalan Purnomo, Kanjeng Purnomo sampai di Ningrat. Ini kan wawunya kagungan Niko, Gio atau Niko. Ini Niko istilah sejarahnya kan Bupati dan di sini. Ini kan Kanjeng Purnomo sampai di Ningrat. Tahun 70 Niko berdakwah di Penjalin. Niko karena maling terbuat Niko ada. Dan Niko sampai pesanggaran sama Riki kan flyover Riki ini lah daripada Niko wangsi tutup di tambah lebar supaya Niko menyambut gawe ini kan petuguran Niko sampai seksek
tahun 2035 mulai operasi Doyane itu. Itu kan jam 10 kocok lebih tinggi. Tentang direkasi-rekasi itu zaman tanggri kita ngimung zamannya lanjut tok tinggi-tinggi zaman lanjut penjajah memang kata malam bapak kekulung gitu tembak lanjut jaga malam sih dan ini jaga malam tentara padahal jaga malam rumah akhirnya dibakar itu jajan ganti kali Pak Suwarto insinyur peranu DPU Purwokerto itu di bahasa saking kandung ini kan di Purnomo ini masih ada di Purnomo ini. Nenek, ini untuk arsune, manggil dulu kalau pada melakukan penulis misteri, buku itu paling kelancaran atau sih? Iya, mau. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Saya Kisah Muzul Gimanjilani bersama Kuker Anjekat. Malam ini berada di flyover Kretek, tepatnya di Kecamatan Miayu, dekat Pasar Grengseng, Kabupaten Brebes. Malam ini kami akan melakukan penulisan misteri karena di flyover Bima ini sering terjadi kecelakaan dari zaman dulu, sudah lama, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Jadi setiap korban yang di sini selalu terjadi kecelakaan dan korbannya rata-rata banyak yang meninggal seperti itu. Samping sering terjadi sebelum ada flyover ini juga sering terjadi kecelakaan seperti itu. Malam ini kami akan melakukan penelusuran misteri. Mohon doanya dimanapun Anda berada, semoga kami dan adik saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah ditemani oleh narasumber kami. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Pak Nasugrawan. Bapak warga sini Pak ya? Iya. Wilayah sini ya Pak? Iya. Menurut pengalaman Bapak bagaimana Pak, menurut Anda selama ini tentang flyover ini Pak? Ya memang di sini sering terjadi kecelakaan ya, tapi orang sini kan ya yang jelas nggak percaya masalah itu ya. Iya maksudnya ya, banyak mungkin karena kesadaran dari meneror lah. Iya. Kesalahan iya. Manusia kayak gitu. Memang terjadi sering kecelakaan, kecelakaan. Sering terjadi kesalahan. Jadi rata-rata korbannya ya meninggal. Iya meninggal. Bukan satu dua Pak ya yang meninggal. Iya banyak. Jadi Anda sekarang umurnya berapa? 48. 48. Jadi kecelakaan itu dari Anda lahir juga sudah? Ya, sudah. Terjadi. Malah jadi, kemarin sebelum dibangun flyover ada mobil Sinar Jaya menabrak. Pedagang-pedagang, karena kita pakai ojek ketabrak. Sampai gitu. yang itu terus sampai rumah sakit. Iya. Dan iya, yang kemarin iya. Yang apa namanya truk itu Pak ya. Jadi iya. Dari Anda kecil itu sudah sering terjadi kecelakaan sampai hari ini Pak. Iya. Ya. Termasuk iya. Apa namanya sebelum Anda lahir iya. Juga sudah ada Pak ya. Jadi, memang saya Anda kata ini saya berterima kasih sekali pada Karang Jagat. Semoga bisa ya meminimalisir. Amin. Jadi kami juga kedatangan kemari, ya kami kemampuan kami juga terbatas, kami juga tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi insya Allah kami akan sedaya upaya kami dari Karang Jagat ingin menetralisir dan ingin apa namanya meredam lah supaya tidak sering terjadi kecelakaan dan penunggu yang di sini apa namanya tidak terlalu galak seperti itu. Melakukan mediumisasi dengan narasumber apa namanya mediator yang pertama ini saudara Juli untuk menarik energi yang ada di flyover yang siluman hidup menjadi di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ge? Sampai siapa? Di sini enggak usah ngene. Sampai siapa? Ini sebuah apa jembatan. Sampai siapa? Ini masukkan jinnya. Sampai siapa? Assalamualaikum. Bisa salam saya, bisa jawab salam saya. Hah? Bisa jawab salam saya, bisa? Bisa jawab salam saya? Sampai jin kafir. Ya? Hah? Namanya siapa namanya? Arane. Arane siapa? Assalamualaikum, Cakil. Berarti sampai sini lagi pengen perkenalan. Ya. Berarti sampean sih selalu ganggu wong liwat ya. Sing gawe mobil pada bablas ya. Din, tes dulu. Sampean ganggu pengendara itu Bimen. Hah? Bisane sampean selalu ganggu pengendara Bimen. Ini kemasuk
ditemukan jin cakil yang ada di bawah flyover ini yang selalu ganggu orang kalau pengendara mobil karena sering menarik remnya dan itu membuat orang kadang-kadang pikirannya blong seperti ini. Sampai setan anak info anak karpet bim. Hah? Mana informasi apa? Bubar. Bubar. Tujuan aku main ini apik, pemain netralisir supaya sana aja galak, aja ganggu para pengendara mobil ya. Ya. Ke flyover sampean ki terlalu nakal, korbannya wis ratusan orang. Ya wilayah sampean aku paham, tapi sampean aja terlalu kayak gue, alamnya beda ya. Ya. Sampean aja enggak gue manusia, berarti alamnya beda sampean. Sampean alamnya alam jin, alam siluman ya. Manusia alamnya alam nyata. Sama nyalam good aja ganggu ya. Boleh berdampingan sing ahur. Paham aja ganggu. Komen di. Rusakku menyong. Rusaknya ke primer. Hah? Rusaknya primer rusak. Kan saya durung anak playoff aja di sana jalan gue. Hah? Sama rusaknya primer rusak. Iya terus orang berdebat. Jadi lagi penggawe flyover orang gak ritual ya, iya. Iya, alam, alam. Mas ribut. Ritual lagi gue. Campur apa lu? Kamar, kamar, kamar. Itu sampean karpe permen sar, karpe kamu sampean permen sar. Hah? Karpe permen ben. Hah? Bubar. Bubar engko. Bubar engko arep sampung, ya. Ki tujuannya main apik, ya. Oh, tujuan. Tujuannya apik ya. Tembak aja kan Allah. Oh, alam, alam. Dari mana bro? Sol 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 sol. Ucul mah angin dia mah usum. Ayo. Di. Astagfirullah. Tok mali mune kon. Tok mali mune kon. Pokoknya apa pun yang terjadi. Tok nak. Siapa menek? Siapa? Naga buntung. Bisa nih sampean ganggu nih playover? Iya. Bisa nih ganggu ke primen? Ah, sini aku lah kawe. Kenang apa? Ah. Hah?
Ini naga buntu yang ada di playoffer, yang ada di bawah playoffer, tepatnya ada di apa namanya, setelah rel kereta ini, buntung ini katanya, anu buntunya buntung, jadi ini yang kami ini galak seperti itu. Jadi yang tadi juga yang masuk ke media itu termasukkan cincakil yang selalu sepeda motor seperti itu. Naga buntu siapa yang jalukai, primen jalukai, ah aja ganggu sampean ya, aja ganggu melas, aja ganggu selalu lalang ya, primen sih bisa nih ganggu. Jaluknya ke primen jaluknya. Jaluknya primen jaluknya. Aja ganggu ya. Bareng ngurip ya. Kus luka. Sampai alamnya beda alamnya. Ya. Alamnya sampai beda. Alam siluman. Ya. Ya. Aja ganggu ya. Terus jaluknya ke primen jaluknya. Bubar. Ya wis yang kan bubar, tapi sampai aja ganggu maning ya. Aja ganggu masyarakat maning ya. 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 Sama primen jaluk ya. Ya, ya. Oke. Balik mana mari gone. Motor sanguni sampean ya. Ya. Supaya apa? Supaya jangan ganggu masyarakat atau sih enggak mobil ya. Jaluk aja diganggu ya. Ya. Ngerti? Ya. Balik ya terus. Alhamdulillah. Ini kemasukan naga buntung yang ada di bawah playover nih. Jadi buntung karena kelindes kereta api, akhirnya sering dendam seperti itulah. Jadi sering apa mengganggu para mobil. Ninggal orang konangan. Ninggalin ditabrak sepur berarti. Ambil itu. Apa nih nyai? Ke pangan yang siapa nyai? Ning gula apa nih? Wong udah tuh. Siapa? Nyai Umi. Nyai Umi. Nyai Umi mana apa? Napa? Senang sekali. Oh kayak gue ya wis. Sawise ana flyover apa sedulur ana flyover sampe ning ngene. Hah? Ning kono suwe. Iya. Wis mene-mene penawi informasi apa? Hah? Wis mene-mene. Biasane kok ganggu bae, iki mesti ganggu bae primen. Ora ganggu. Mana Pak? Apa mana Pak? Sampe narane siapa? Nyai Umi. Ini kemasukan Nyai Umi. Jadi yang selalu mengganggu dan anak-anaknya juga banyak yang anak-anaknya pernah ketabrak di situ. Ini Nyai Umi. Jadi malam ini masuk. Mana pernah punya informasi apa sampean? Pada nangis. Sing nangis apa nih? Wong-wong. Wong-wong pada nangis kabeh. Heeh, semua kene kono. Iya. Sing ketabrak, sing kecelakaan iki kowe. Iya, ya sampean aja melu ganggu wong sing liwat ya. Gimana aja ganggu wong sing liwat ya, melas ya. Wong sini wae dua keluarga ya, aja diganggu ya. Hah? Ketek. Ning tengah panen. Awake sing ketabrak. Oh iya iya. Berarti sampean ki sing tau ketabrak kereta api kuwien. Ya. Iya. Ya sampean aja ganggu wong sing liwat ya. Ya. Sampean alamnya wis beda ya. Ngono. Iya. Ya. Ya.
Oke, okay. Kamu gak kamu gak ya kena ngonek Pak RT kan mana? Tak kau nunggu mas ya. Balik ya. Bisa nyai ya. Bisa balik ya. Apa tekan? Apa tekan? Yang Fatihah ni, arane Umi. Umi siapa? Wamira. Wamira. Iya. Ya. Siap. Pani. Sini. Sini. Ditokno kok. Ini kemasukan yang terakhir, kemasukan Nyai Umi. Nyai Umi juga si korban yang pernah terjadi kecelakaan di sini. Jadi banyak teman-temannya yang pernah menjadi korban di zamannya kereta api. Itu juga banyak korbannya dan banyak-banyak mobil yang pernah. Kinung. Besok kita pergi sana dulu. Besok kita pergi. Digotong bae digotong iki ndeleng digoreng lonjor aja kuwe. Digotong bae kuwi nglakune anu film. Ayo, mikir. Mau dibawa mana ya? Dah wis endah. Dah. Eh kunjuran motor. Oh, motor. Bonong lu. Tunggana nunggang motornya kan. Tunggana motor ke motor-motor yang kita tamu. Semusian. Di mediator kami kemasukan cincin, rupanya banyak sekali yang ingin masuk ke mediator kami, tapi karena kondisinya sudah malam, jadi tidak memungkinkan. Yo, banyu weh, banyu. Sandal kok digawa kenang kok? Meneng kok mana? Ya, kau mikir tuh belok kiri ya. Karena manjat. Dia mau manjat ke sebelah kanan, sebelah kiri. Belok kiri itu dia mau manjat. Terus mandi, berarti nih, Pak. Mana, Pak? Pak, kondong apa? Saya akan menarik energi penunggu yang ada di flyover itu ke mediator ini, ke Mas Sofyan. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih valid seperti itu, karena ini tempatnya sangat angker dan banyak sekali yang ingin masuk ke mediator kami malam ini. Tapi dikarenakan kondisi sudah malam dan juga sangat luar biasa, jadi mohon doanya agar lebih keselamatan. Agung Syaitan Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa kek? Enda cul, enda cul. Enda cul. Buta. Buta. Main apa napa? Hah? Mana apa? Lawe. Ya, jaluk informasi ya, sini sampean sing manggon ngene. Sampe sing sering manggon sing sering ganggu wong ya. Ya. Bisane sering ganggu keprimen. Tempat aku, rajan. Tempat ya. Oh, kayak gue. Ya aja ganggu wong mlaku melas ya. Saman alame beda. Rame. Ya sih rame, tapi kan yang alamnya beda ya. Saman alamnya alam siluman ya, alam jin. Langasih permisi. Ya orang bisa kayak kue oh. Alam manusia beda ya. Alam manusia beda. Saman pasti memang lawan ya. Hah? Ya. Hah? Allahumma ya hayyu ya aliyu ya mali wa Allahumma ya hayyu ya mali Allahumma ya hayyu ya mali. Makane apik sampean kudune apik, aja kasar. Ya. Nang sampean kasar nyong kasar. Hah? Jagong sih bener jagong sih tenan. Setekane aku mene penjaluk informasi sampean bisa sing terjadi kecelakaan free mening kene. Hah? Tak surup kabeh. Surup kabeh. Ya. Celaka. Aja kayak gue. Sampai umatnya Gusti Allah pada baik, manusia umatnya Gusti Allah. Saman alamnya alam siluman, alam jin ya. Manusia ya alamnya manusia aja ganggu. Apa kayak Gusti Allah? Ya Gusti Allah ya sing tak mampu bilangit karo saya sini ya. Ngerti beli? Aja ganggu ya. Ya. Berarti sampai jin kafir. Sampai orang di agama. Di Islam nanya gue lebih beli. Lawan. Hah? Penglawan. Ya. Ya wis ado dene syaitan Allah. Ya sudah Allah siapa kalau kepada ya Allah. Hadir ya saya yang terakhir kemasukan buta, jadi yang selalu mengganggu orang pengendara mobil dan motor. Pimen, kenapa maning, kenapa? Luar! Luar ya kayak perlu nggak, mulai sampai nih sing halus, ada kasar, ya? Aja ganggu kayak maning. Orang yang mulai sampai juga aja ganggu ya, sampai aja ganggu ya, ya? Sampai aja ganggu pengendara, ngerti? Ya, syaitullah la ilaha illallah 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 la ilaha Allahumma ya hayyu ya qayyum. Banyu. Cekona.
Isipar coba. Masukan buta yang sangat ganas. Jadi dia tidak terima karena kehadiran kami di sini, karena ini yang sangat sering mengganggu masyarakat pengendara mobil dan motor, yang sering terjadi kecelakaan. Sampai sebelum adanya flyover ini juga sering terjadi kecelakaan, bukan 1-2 orang atau mobil, tapi ratusan orang yang korbannya. Kadang orang di pasar juga menjadi korban semuanya. Kadang ada bis 12 ke pasar sampai ke rumah sakit dan Jamina seperti itu. Jadi alhamdulillah malam ini sudah terkuak. Siapa-siapa yang ada di sini, terus masuk tadi ada cincakil, ada naga buntung, dan juga ini ada buta hijau yang masuk, yang di sebelum rel kereta rupanya. Jadi yang sering mengganggu lah, kadang orang blank pikirannya seperti itu, dia masuk orang akan terjadi kesalahan seperti itu. Jadi mohon doanya kami malam ini dari Karangjakarta akan meneliterasir, semoga diberi kelancaran, tidak terjadi sesuatu yang dia diinginkan. Super. Malam ini saya juga ditemani oleh warga setempat yang dekat sekali rumahnya dengan flyover. Jadi ingin menguak apa namanya sejarahnya di flyover. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Jenal. Mas Jenal. Jadi kami dari Karangjakarta, kita datang kemari dari Karangjakarta ingin menguak tentang keangkeran dan juga apa namanya peristiwa-peristiwa yang sering terjadi kecelakaan di flyover. Menurut pengalaman Anda warga setempat bagaimana, Mas? Ya, dengan adanya flyover ya. Pertama sebelum adanya flyover itu rel ganda. Dengan adanya rel ganda itu juga sudah makan banyak korban. Oh iya. Terutama itu kata orang Jawa itu korbannya itu menyat jengger-jengger gitu. Oh, loh, Mas. Iya, jengger. Ya, bujang-bujang. Iya, itu iya. Ada. Emang terjadi seperti itu. Selama ada flyover banyak, Mas. Banyak terjadi dari pembangunan flyover sampai terjadi jadinya flyover itu banyak sekali korban. Iya. Ya. Jadi sebelum flyover ini dibangun sudah sering terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaannya sering pas itu, Mas, pembangunan rel ganda. Oh, pas iya. Di relnya itu pintunya itu juga ada salah satu murid MTM juga yang kecelakaan di situ, langsung meninggal kena apa namanya ya, terlindas kereta api ya, itu mobil yang bawa materialnya. Oh iya sih, iya, iya. Berarti memang apa namanya, padahal kondisi sebelum apa namanya sebelum reoper dibangun juga memang sudah angker ya, Pak ya, ya Mas ya. Ya kalau dulu-dulunya juga mungkin sering. Seperti itu, tapi cuma kelalaian manusia. Iya, iya, kan? betul-betul, iya, betul. Yang mulai marah terjadinya kecelakaan pembangunan itu sejak rel ganda. Ada pembangunan, ya? Ada pembangunan. Oh, ada pembangunan, jadi mungkin pembangunan itu tidak ada izin. Iya, kemungkinan seperti mungkin itu. Mungkin kebangsa apa, penunggu yang ada di situ, ya, tahu-tahu dibangun, akhirnya mereka ngamuk seperti itu. Ya, ya mungkin seperti itu. Oh iya, jadi karena ya itu tadi kita hidup di dua alam ya, ada alam nyata dan juga alam alam siluman, alam jin seperti itu. Makanya kan kita sebagai manusia harus berhati-hati, banyak dikerulah kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah dengan ingat kepada Allah, insya Allah kita tidak akan diganggu seperti itu ya, Mas ya. Jadi menurut pengalaman Anda selama ini, berarti korban-korbannya mobil bablas remblong itu rata-rata korbannya gimana? Ya rata-rata makan banyak korban, langsung meninggal di tempat ya. Yang dibawa ke rumah sakit langsung meninggal. Terus pas waktu membangunnya juga warga sini juga ada yang korban. Jadi korbannya nggak pandang bulu, baik korban dari jauh, bawa korban dari sini, tempat seperti itu ya. Seperti itu. Cuma tempatnya memang sangat angker seperti itu. Seperti ya. Itu. Jadi yang pernah terjadi sampai bablas remblong ke rumah sakit dan Jemena juga ada itu ya? Ada, itu pernah kemarin juga. Yang terakhirnya yang ada terakhir ya? Itu kan gandum yang menelan korban berapa itulah ya, ya pas di pertigaan Jalan Lingkar. Setelah itu berapa harinya juga ada gandum lagi, ada cuman bisa terevakuasi di jalur penyelamat. Oh, tapi enggak ada korbannya. Enggak ada korbannya. Terima kasih Mas malam ini. Jadi mudah-mudahan untuk seterusnya tidak ada korban jiwa lagi. Amin, makanya himbauan kami dari Karangjagat. Jadi kita setiap manusia itu punya masalah, punya problem dalam kehidupan, tapi intinya jangan lupa ingat kepada Allah lah. Kita dengan melakukan zikrullah, sholat 5 waktu, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, amin. Kita terima kasih karena sudah memberikan informasi kepada kami. Okay, amin. Malam ini alhamdulillah kami sudah melakukan penelusuran di jembatan flyover Kretek. Kretek Mas ya? Ya. Jadi ikut kecamatannya Bumi Ayu. Kretek. Desanya aslinya Anutaraban. Tapi kan karena perbatasan. Bukan perbatasan, karena stasiunnya stasiun Kretek, jadi flyover Kretek. Tapi desa Taraban. Kecamatannya Pakuyangan. Oh iya. Jadi malam ini alhamdulillah kami sudah
berada di flyover Kretek, Kelurahan Paguyangan, Kelurahan Traban, Kecamatan Paguyangan. Alhamdulillah malam ini sudah melakukan penelusuran misteri. Jadi banyak sekali siluman yang di sini mengganggu, karena dulu ada flyover ganda. Jadi ada pembangunan flyover ganda itu mungkin karena makhluk-makhluk halus yang di sini ini merasa terganggu seperti itu, akhirnya sering menelan korban. Korbannya itu baik pengendara sepeda motor, mobil, dan juga warga setempat juga ada yang menjadi korban di situ seperti itu. Terus yang di apa sebelum ada flyover juga sering terjadi kecelakaan dulu, bukan satu dua orang tapi ratusan orang, bukan puluhan mobil seperti itu. Jadi alhamdulillah malam ini kami sudah terkuak. Di situ ada penunggunya bahwa ada jin buntung dan ada naga buntung, ada buta hijau, ada macam-macam di sini, ada ribuan siluman. Jadi himbauan kami dari Karangjagat, jika kita melewati tempat ini, janganlah pikiran kita ngeblong. Kita ingat kepada Allah, melakukan zikirullah kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan kita ngeblong, kita tidak ingat Allah, tidak zikirullah, hati kita kosong, saya pasti jin akan masuk. Disitulah ketika ngeblank, ya terjadi kecelakaan. Karena sampai kapanpun, sampai hari kiamat, jin akan tetap mengganggu kita. Tapi kalau kita ingat, kita punya iman, punya takwa kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi malam ini dari Karangjagat, Alun sudah melakukan penulisan misteri. Semoga kami dan warga Brebes dan juga masyarakat Indonesia di mana berada, semoga Anda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.